Sekretaris Daerah Muara Jambi Budi Hartono hadir memenuhi undangan Kepala Desa Mendalo Laut. Undangan tersebut ini yakni dalam rangka safari dakwah zikir dan muhasabah akbar di Masjid Nurul Jannah. Safari dakwah zikir dan muhasabah akbar Desa Mendalo dihadiri Ustadz Solmed ini bertema semoga dapat menjadi asbab mewujudkan masyarakat yang madani dengan memantapkan diri untuk mendapat pertolongan Allah. Selain itu, dalam kegiatan dakwah ini dihadiri juga Kapolsek Kecamatan Jaluko, AKP Rodi Hambali. Camat Jaluko, Desa Senaung Bustomi, Kecamatan Jambi Luar Kota, serta para OPD terkait. Disampaikan oleh Budi Hartono, Sekretaris Daerah Muara Jambi, kegiatan ini sangat mengapresiasi dengan kedatangan Ustadz Solmed di Masjid Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi. Tentunya berharap kedepannya agar bisa mendatangkan lagi Ustadz Solmed seperti ini. Alhamdulillah hari ini saya hadir di Desa Mendalo Laut untuk menghadiri kegiatan safari dihadiri oleh Ustadz Solmed. Jadi ini merupakan bagian dari siar kita, siar kebisaan, dan tentu dari pemerintah daerah mengapresiasi dan inisiator kegiatan ini. Kita ini diharapkan bahwa siar agama kita yang semakin luas, kemudian juga bisa membuat iman dan takwa. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.